Sajadah sebagai kelengkapan salat selama ini identik dengan made in China atau made in Turki. Bila terbuat dari batik, baru orang akan mengatakan made in Indonesia. Apakah hanya itu? Teksturnya ini dalam bentuk gambar atau dalam bentuk material? Misalnya ini gambar ya. Kenapa hanya dari Jawa? Karena mengingat keterbatasan teknis, kami khawatir kalau di luar dikirim di luar Jawa itu akan terbatas waktunya dan akan sangat susah sekali untuk pengiriman seperti itu. Jadi kami batasi dari Jawa dulu. Dari Jawa pun kami sudah berhasil mengumpulkan 233 dan untuk di pameran ini kami pamerkan sekitar 98 karya beserta 4 karya yang menang juara. Ini 4 karya ini terpilih atas penilaian dewan juri yang terdiri dari dosen ISI, seniman, desainer dan juga 2 dosen UI. Jadi proses saringannya memang tidak mudah dan insya Allah Bapak Ibu akan menikmati pameran ini karena sejadah-sejadah di pameran ini itu sifatnya sejadah yang keluar dari pakem. Karena biasanya sejadah itu desainnya sangat Timur Tengah atau sangat Arab. Mungkin ada 1-2 pameran yang bentuknya sejadah Arab, tapi kebanyakan sejadah di sini adalah sejadah yang bernuansa Indonesia. Lembaga Kebudayaan Embun Kalimasada mencoba menggali desain sejadah khas Indonesia. Hasilnya, wow! Inilah keindahan dan potensi tersembunyi. Sangat Indonesia yang penuh pesona. Yang menarik lagi, memiliki peluang pasar sebagai sebuah industri di tengah mayoritas muslim di negeri ini. Dan tidak hanya sebagai desain lomba, hasil ini pun dipamerkan. Nah, kita ingin mendekatkan Islam dengan kebudayaan. Itu alasan umumnya. Alasan positifnya itu karena umat Islam Indonesia yang sekian banyak ini ternyata sajadahnya itu tidak dari Indonesia. Dari China, dari Turki, dari Arab Saudi. Kalau ada sajadah dari Indonesia itu cuma batik itu aja. Dan dengan desain yang sederhana. Nah, kita ingin punya, kenapa ini enggak kita rebut gitu ya. Ini secara ekonomi bagus, secara kebudayaan juga bagus. Kenapa enggak kita ambil aja? Nah, itu aja, sesimpel itu sebetulnya. Ada berapa peserta, Pak? Kurang lebih 240 orang. Dan menghasilkan desain ya segitu. Dan kita seleksi dari sekian tuh menjadi 100, dari 100 menjadi 50, terus semakin pendek dan akhirnya kita temukan. Pameran diselenggarakan di Gedung Badan Wakaf UII Jalan Cik Ditiro hingga 20 Maret mendatang. Yuk, jangan sampai gak nonton loh, rugi. Kita akan mengenal Indonesia melalui sajadah kali ini. Jangan lupa ya, karya ini pun hasil penjurian yang sangat luar biasa dari seniman, budayawan, desainer, arsitek, bahkan juga dari pengurus badan wakaf.